Halo, jumpa lagi dengan saya. Masaknya simple ya ini teman-teman. Tapi rasanya wow. Keren. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi teman-temanku semua. Apa kabar yang di sana? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Dan dimudahkan rezekinya ya tentunya. Amin. Kali ini saya mau berbagi menu ya teman-teman. Biar tidak bosan ya. Yuk ikuti video aku ya teman-teman. Kali ini saya mau masak oyster ya teman-teman. Ini ya, kayak gini ya. Ini yang oyster yang sudah di freezer ya teman-teman. Ini dari Korea ya ini teman-teman. Produk Korea. Terus aku mau pakai bumbunya pakai ini ya teman-teman. Jahe sama bawang putih ya, 3 siung bawang putih. Terus aku pakai daun bawang ya teman-teman. Dan ini like soy sauce ya teman-teman, kecap asin ya. Terus ini tauven ya teman-teman, tepung maizena ya, atau tepung jagung ini. Terus ada gula ya teman-teman. Terus ini oyster sauce ya ini. Dan yuk kita cuci ya teman-teman. Cara mencucinya ya teman-teman, dikasih garam ya teman-teman sama tepung maizena ya teman-teman, biar bersih ya lendir-lendirnya. Dikasih tepung maizena ya teman-teman, biar lendirnya hilang ya. Sama garam ya. Thank you.
Nah, ini teman-teman setelah dicuci ya, terus kita rebus ya sebentar ya biar tidak berair ya. Ini sudah saya siapkan air yang mendidih ya teman-teman. Nah ini teman-teman setelah direbus bentar ya, bentar aja, terus kita cuci kembali ya. Lalu kita cincang bawang putihnya ya. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Terus kita siapkan bumbu-bumbu yang lainnya, teman-teman. Ini ada mangkok. Kita kasih ini ya. Sedikit aja. Terus kecap asin juga sedikit ya. Terus tauven, tepung maizena ya ini teman-teman. Kasih gula setengah sendok ya. Terus ditambah air ya teman-teman, biar mudah nanti tinggal masukkan saja ya. Oke, yuk kita mulai masak ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan wajan ya, dikasih minyak ya sedikit. Terus dimasukkan bawang putih ya. Sama jahe ya teman-teman. Lalu kita masukkan ini ya teman-teman, oyster. Dan daun bawangnya juga ya. Oke,
Lalu masukkan bumbunya ya. Dan aku tambah air sedikit lagi ya teman-teman, biar tidak kering. Dan ini sudah saya siapkan piring ya teman-teman. Lalu kita angkat ya. Siap disajikan ya teman-teman. Nah ini teman-teman sudah siap disajikan ya. Oyster dimasak kayak gini enak loh teman-teman. Yang belum nyoba wajib ya teman-teman dicoba ya. Dan jangan lupa ya teman-temanku semua, yang belum nonton silahkan ditonton ya. Yang sesudah nonton saya ucapkan terima kasih. Dan tunggu next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.